Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan merupakan mitra dari kerjasama Prodistik sejak tahun 2007. Tujuan bermitra dengan Prodistik adalah untuk memberikan wawasan dan bekal yang cukup terhadap penguasaan teknologi dan informasi kepada para siswa MAN 1 Pasuruan. Harapan saya, semoga kita bermitra, betul-betul bermitra, dan bisa saling bersinergi untuk bisa memberikan dan mencerdaskan para putra-putri Indonesia dalam memberikan bekal TIK pada era teknologi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodistik MAN 1 Pasuruan merupakan inovasi keterampilan yang memiliki visi dan misi, yaitu menciptakan peserta didik yang siap berkompetisi dalam dunia usaha maupun perguruan tinggi, menyelenggarakan pendidikan pada bidang teknologi informasi yang berkualitas, serta mendorong dan menyiapkan peserta didik untuk menjadi insan yang mandiri dan berprestasi. Prodistik MAN 1 Pasuruan menyediakan beberapa bidang keahlian, yakni kelas pemrograman, perkantoran, desain grafis, dan animasi. Di bidang perkantoran, kita diajarkan aplikasi pengolahan data dan juga administrasi perkantoran. Selanjutnya, pada desain grafis, kita diajarkan aplikasi desain vektor dan ilustrasi. Selain itu, kita juga diajarkan pembuatan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Bidang pemrograman, kita diajarkan pemrograman web dan Android. Itulah bidang-bidang yang ada di Prodistik MAN 1 Pasuruan. Akhir semester, kami diwajibkan membuat karya akhir yang diikuti seluruh siswa-siswi Prodistik MAN 1 Pasuruan. Tetapi, tahun 2018, Prodistik MAN 1 Pasuruan mendapatkan juara umum di Prokomit V8 dan setiap tahun meraih juara dalam kompetisi Prokomit di berbagai bidang. Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, instruktur Prodistik MAN 1 Pasuruan berinovasi membuat materi melalui video YouTube dan website. Testimoni saya terhadap Prodistik MAN 1 Pasuruan yaitu telah memberikan banyak wadah bagi saya untuk mempelajari aplikasi office, aplikasi desain, aplikasi animasi, dan berbagai aplikasi lainnya. Saya bangga menjadi alumni Prodistik MAN 1 Pasuruan. Karena berkat Prodistik MAN 1 Pasuruan, saya sekarang menjadi instruktur di Prodistik MAN 1 Pasuruan. Saya bangga menjadi alumni Prodistik MAN 1 Pasuruan tahun 2015. Saya masuk di jajaran TNI Angkatan Laut, Korps Marinir, sebagai tamtama Dinas Penerangan Korps Marinir yang memiliki tugas sebagai editor video di Satuan Korps Marinir TNI Angkatan Laut.